Sorotan lainnya, sejumlah rumah rusak berat setelah gempa bermagnitudo 4,4 mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Guncangan gempa yang terjadi pada Minggu sore membuat warga panik dan berdampak kerusakan di sebagian permukiman warga. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Bencana Daerah Kabupaten Batang, 23 rumah warga rusak akibat gempa yang mengguncang pada Minggu sore. Sementara itu, 23 rumah warga yang rusak tersebut berada di 3 kecamatan. BPBD Kabupaten Batang mencatat ada 9 orang terluka akibat gempa itu. Saat ini sementara yang terpantau akibat gempa ini, kerusakan-kerusakan itu sudah banyak titik-titiknya. Yang awalnya tadi kita menerima informasi hanya beberapa, namun berkembang setelah kita ke wilayah, ternyata bertambah-bertambah seperti itu. Oh, kalau jiwa ada. Tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada. Hanya terluka. Hanya